sebelum masuk di Taman Mawar Lansia ini disiapkan satu buah tempat cuci tangan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19. Beginilah suasana Taman Mawar Lansia. Taman ini tidak jauh berada di pusat kota Banjarbaru, tepatnya berada di Jalan Mawar atau di belakang rumah dinas Wali Kota Banjarbaru. Karena pandemi COVID, Taman Mawar Lansia ini ditutup sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berbagai macam peralatan disiapkan di sini, ada untuk para lansia berjalan kaki lengkap dengan kerikil-kerikil batu dan pegangan tangan. Ini juga ada gazebo untuk para lansia yang membawa keluarga bersantai sejenak. Di sini juga tersedia fasilitas olahraga untuk para lansia. Seperti inilah fasilitas olahraga yang ada di Taman Mawar Lansia ini. Ada yang menggunakan karena ditutup pandemi COVID-19. Juga disiapkan beberapa bangku untuk tempat bersantai. Nah, inilah peta taman di Jalan Mawar. Di sini ada meeting area, area parkir roda 4, area parkir roda 2, toilet, fitness outdoor, jalan refleksi, musola juga ada. Ini adalah balai pertemuan. Di sini juga ada toilet umum dan juga ada musola. Kalau konsep lansia sendiri tahun 2019, tapi kalau tamannya sendiri sudah mulai perencanaan awal pada itu memang itu pas om. Mulai awal berdirinya Kalimantan Selatan itu pas om, sudah tahun 70-an sudah ada. Oh sudah di ini pala sudah ada, nah, itu sudah. Lansianya tahun 2019 di lansianya. Untuk fasilitasnya apa aja pak di situ pak, lansia itu pak maksudnya pak? Lansia itu maksudnya ramah untuk warga yang sudah berumur, lanjut usia. Misalnya jadi semua di situ didesain untuk jalan kaki atau fasilitasnya untuk orang lansia. Tangga-tangga nggak ada, diusahakan tidak memberatkan beban fisik untuk orang tua. Kapan dibangunnya pak? Nah, kalau mau pertemuan sudah lama, tahu persisnya kurang tahu, itu dari warga situ, dari LPM situ yang membangun itu ruang pertemuan. Kalau kita fasilitas tamannya itu yang ada fitness outdoor, ada pembenahan taman, ada gazibunya, itu dari kita. Setiap hari apa pak biasanya ramai pak? Nah, itu dipastikan sore yang kebanyakan ramai karena itu kan tempatnya cukup teduh, jadi kebanyakan yang dipakai hari sore. Kalau pada hari-hari libur Sabtu Minggu sering dipakai. Biasanya Taman Mawar Lansia ini banyak dikunjungi pada pagi hari atau saat orang sedang berolahraga.